Agong mengatur gerak Ilham pada Syami Safari. Syami mencari Sigovia. Bukan ketika ini. Balik kepada Sigovia. Keluar Sigovia! Akhirnya Rufino Sigovia berjaya memecah kebuntuan dengan yang ke-39. Untuk gol ke-6nya musim ini dalam kancah Shopee Piala FA Malaysia 2018. Yang ke-39. Untuk pasukan Pahang, pemain bawah 21 tahun Selangor ini. Antara ke tengah yang baik, satu antaran Fafus. Menjaga gol Rahmat Asrahoma. Cuba melakukan antara bahaya sebenarnya. Dan gol! Satu lock yang dilakukan begitu baik sekali. Daripada sebenarnya. Iaitu kita dapat lihat daripada Wan Zarul Nizam. Saya kira melakukan satu lock yang sebenarnya sama ada hantaran ataupun mungkin juga kesilapan penjaga gol Ahmad Rosma yang menyangkakan bola keluar. Akhirnya memberikan jaringan penyamaan untuk pasukan Pahang. Sekali lagi peluang untuk Sigovia. Keluar Sigovia! Gol kedua Selangor hanya satu minit diperlukan oleh Sigovia untuk memberikan Selangor dua gol pendahuluan. Satu aksi luar biasa dipamerkan oleh Rufino Sigovia.